Halo, selamat pagi Tribuners. Saya Anas dari Tribun Jateng. Nah, Tribuners, saat ini saya akan mengajak ini Tribuners untuk menikmati nih suasana kabut di Pondok Panorama Umbul Sidomukti Bandungan Kabupaten Semarang Tribuners. Saat ini saya sedang nih berada di sebuah tempat kopi. Ini di daerah Bandungan, namanya ini Pondok Panorama. Ini kalau lokasinya itu, kalau dari Umbul Sidomukti itu sebelah atasnya, atau tepat di bawah Mawar Camp. Seperti itu Tribuners. Jadi ini kabutnya lumayan tebal Tribuners. Jadi misal mau ini yang berwisata di weekend kali ini, suasana kabut ini terasa, dapat dirasakan. Ini beberapa ini ya spot area atau view di ini Pondok Panorama Umbul Sidomukti. Begitu Tribuners. Ya. Kabutnya terasa tebal dan agak dingin, asri. Gitu Tribuners. Kita coba explore. Ketemu Taliban diajar. Terus tapi amat lah. Nah itu Tribuners, ini beberapa spot area ya yang ada di Pondok Panorama Umbul Sidomukti Bandungan Kabupaten Semarang. Ya Tribuners, untuk Pondok Sidomukti ini dari informasi yang kami peroleh, ini buka jam 9 sampai jam 9 pagi, mohon maaf, buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Begitu tribunnya setiap hari. Ini biasanya ini sangat asik buat ini ya, bertemu dengan keluarga, teman, sanak saudara ini, dengan ini ya pemandangan dan suasana asri seperti ini Tribuners. Kalau weekend sini selalu ramai Tribuners, apalagi kalau di ini Pondok Panorama ke atas lagi beberapa meter itu kan udah itu ya namanya tuh Mawar Camp. Itu adalah sebuah tempat untuk tempat ngecamp begitu Tribuners, di lereng Gunung Ungaran. Terus untuk Pondok Panorama ini tepat di bawahnya juga ini tuh ada Umbul Sidomukti. Ini beberapa spot view-nya. Kabutnya lumayan tebel. Kalau di Pondok Panorama sendiri, di sini tuh ada berbagai macam spot atau view yang bisa ini Tribuners pengunjung nikmati. Seperti di sana itu ada sebuah apa ya, domba. Jadi misal anak-anak mau bermain pun bisa. Ada domba, terus ada itu juga pacuan kuda di sana ada. Misal bersantai gitu Tribuners. Itu beberapa spot areanya ya. Ini kalau weekend pasti selalu ramai ini Tribuners. Ini suasana kabutnya Tribuners. Ini udah agak lumayan ya Tribuners. Tadi tebel banget. Sampai yang sebelah sana, area bawah sana itu tadi tidak kelihatan. Tapi ini udah agak ini kelihatan Tribuners. Oh iya Tribuners, kalau ini Pondok Panorama ini, kalau lokasinya itu tak jauh dari ini ya Umbul Sidomukti. Kalau Umbul Sidomukti ini tepat di bawahnya ini Pondok Panorama. Pondok Panorama ini juga tak jauh dari ini Mawar Camp dan ini Pondok Kopi. Selalu dingin lur, opik cuah panser biru. Njih mas.
kalau di ini suasana Umbul Sido Mukti, suasananya asri ya Tribuners. Untuk ini ya Tribuners, tempat kopi ini di Pondok Panorama yang saya kunjungi ini, untuk harganya juga bervariasi Tribuners. Jadi tak usah khawatir misal kesini sama ini ya, teman sama sahabat, keluarga, terjangkau. Ini beberapa spot yang bisa Tribuners ini ya bermain. Misal bawa ini keluarga sama anak-anak juga ini ramah Tribuners. Ada beberapa spot yang bisa ini. Nah, di sana itu ada domba, terus di sana ada ini aneka macam burung, itu ada burung kalkun, burung dara juga ada. Terus di situ buat bermain anak-anak bisa. Begitu Tribuners. Area parkirnya juga luas Tribuners. Mau bawa mobil bisa. Terus kendaraan roda 2, tapi dipastikan dilakukan pengecekan terlebih dahulu ya Tribuners, soalnya ini treknya kalau dari bawah itu agak sedikit nanjak, kalau turunnya juga begitu. Ya tidak terlalu curam untuk naiknya, turunnya juga seperti itu, tapi lebih baik dipastikan dulu untuk kendaraannya biar aman Tribuners. Jadi liburan bisa nyaman dengan kondisi selamat pastinya Tribuners. Ini ya Tribuners, suasana kabutnya. Ini udah agak lumayan ini Tribuners, udah agak lumayan kelihatan. Kalau di sini sebenarnya kalau ini tidak kabut, sebelah sana tuh kita bisa menjumpai ini ya daerah ini Ungaran sebelah bawah dari Kota Salatiga bisa kita lihat. Ini soalnya di daerah ketinggian. Kalau suasananya di sini asri campur dingin gitu Tribuners. Begitu Tribuners. Monggo kalau mau ini bisa wisata, ini bisa jadi salah satunya rekomendasi wisata ya. Kalau yang ada di Kota Semarang dan sekitarnya, Pondok ini Panorama ini mungkin bisa jadi jujukan misal mau berkunjung ke ini ya, ke Gedung Songo, ke Umbul Sido Mukti, ataupun ini mau ke Mawar Camp, ini akan dilewati ini Pondok Panorama. Begitu Tribuners. Ya Tribuners, itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa mengunjungi website kami Tribun Jateng. Ada Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, dan website. Oke Tribuners, saya Anas, izin undur pamit. Sampai jumpa.